Satu orang pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemerasan yang sempat meresahkan warga Batam, Kepulauan Riau berhasil diringkus oleh tim Jatanras di Treskrimum Polda, Kepulauan Riau. Pelaku yang merupakan residivis dan sempat viral di media sosial ini terpaksa dilumpuhkan pada bagian kakinya akibat melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas. Pelaku berinisial ASM, 39 tahun, diketahui merupakan seorang residivis yang baru saja bebas dari masa hukumannya pada tanggal 17 Agustus 2019 lalu. Menurut pengakuannya, ASM telah melakukan aksinya sebanyak 10 kali di seputaran Pasar Tos 3000 Batam. Melalui konferensi pers, Wakil Direktur Reskrim Um Polda Kepulauan Riau AKBP Ari Darmanto mengatakan, kejahatan pelaku yang meresahkan ini sempat viral di media sosial. Aksi yang dijalankan oleh pelaku adalah dengan menggunakan cara membuat masalah dan bersenggolan dengan korban di tempat keramaian. Kemudian korban diajak ke tempat yang sepi untuk membicarakan permasalahan tersebut. Disitulah pelaku kemudian merampas barang-barang berharga milik korban sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam dan borgol. Pelaku serta barang bukti kini telah diamankan petugas dan dijerat dengan pasal 368 KUHP dan atau pasal 365 dengan ancaman pidana 9 tahun kurungan penjara. Kekerasan dan pemerasan serta pengancaman, di mana korban ditabrakan dirinya, kemudian dijatuhkan handphone yang bersangkutan, seakan-akan rusak, kemudian ada proses perdamaian, ditarik ke belakang tempat yang sepi, ditunjukkan pisau ini, diarahkan ke perutnya untuk diminta sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Gitu. Kemudian ada salah satu korban membuat status di Facebook yang bersangkutan menodong dan sebagainya, diceritakan di sini cukup singkat, akhirnya mendapat tanggapan kurang lebih sampai 2,6 ribu orang. Ya, ini sudah sangat meresahkan, karena ternyata informasi yang dari mulut ke mulut, yang seakan-akan ini ada komplotan-komplotan, kita sementara baru dapatkan ini ya pelakunya. Dari korban yang sudah kita kumpulkan, mengiyakan bahwa ini adalah pelakunya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata.